Cik cik satu golok. Mixur ya bos. Mixur PGX 242. Dapat koper ya. Resiko seperti ini. PGX 242. Tadi coba kita cek tes jaraknya di berapa ya? Berapa meter? Untuk baterainya nih. Baterainya seperti ini. Baterainya pakai A2 dia. Kayak baterai jam dinding biasa. Bahannya plastik sih. Layar tampilan kayak begini. Cik cik 1 2 cik cik lo. Cik cik coba ya, coba tes jarak. Yuk, mari kita tes jarak. Ya. Cik 1 2 cik cik lo. Cik cik. Cik cik. Cik cik. Nanti kalau misalkan mic-nya mati kasih apa-apa ya. Cik 1 2 cik cik 1 2 lo lo cik 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 1 2 lo 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 cik cik. Lumayan jauh. Mati cik mati di sekitar 25 meter lah. Cik cik 1 2 ok. Cik sekitar 25 meter. Tapi yang tadi yang satunya enggak. Masih nyala. Sama. Cek 1 2 cek. Cek lo lo. Cek 1 2 lo. Cek 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 1 2 lo lo. Ya lumayan buat untuk karaoke di rumah sih cukup lah. Suara juga enggak terlalu berat. Suara cukup ringan. Modelnya bulat tapi kayak model jadul. Kita bungkus kembali. Ya, on off-nya ada di sini ya, bos. Dia harus tekan berarti. Udah belum dapat kabel bawaan sekitar 1 meter. Model kabel jack Akai atau jack Toa. Jack Akai, jack Toa. Ini power supply-nya dia pakai 12 volt DC 500 mikroampere berarti sekitar setengah ampere. Penampakan belakangnya seperti ini, bos. Ada pakai out-nya pakai model Canon XLR. Ada lagi pakai gini jack Toa dia. Oke. Cukup deh.